Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ferry Dickfield. Kali ini kita akan membahas, bukan membahas, tapi kita akan membuat mobil untuk spesial 3 kilo seperti di judul, dengan bahan mobilnya BMW M3 GTR. Karena banyak yang request ya untuk mobil ini, dan baru sempat sekarang untuk ngerjain, karena kemarin-kemarin juga banyak request-request yang masuk, jadi saya kerjain satu persatu. Yuk langsung aja ke garasi. Di sini ada mobil, spesifikasi mobil ini sedikit unik. Kita lihat spesifikasinya. Nah, horsepower ya, HP itu 1695 horsepower, dalam kurungnya 8000. Dalam kurungnya itu kalau pengertian saya peak power ya, mungkin ya. Kalau pengertian saya itu peak power sih sebenarnya. Jadi kalau mobil teman-teman, kemungkinan ya, kemungkinan mobil teman-teman kebanyakan dalam kurungnya itu 7000. Jadi itu menandakan ganti giginya itu di RPM 7000. Sedangkan mobil saya kan ganti gigi di RPM 8000. Tapi enggak masalah. Dan torsinya, torque itu 2254 Nm. Peak torque-nya 3500. Itu sama dengan yang 7000. Kalau ada yang tanya, kenapa? Karena banyak yang tanya ya di video saya yang sebelum-sebelumnya di Volkswagen Golf sama Porsche 911 itu banyak yang tanya, kok bisa 8000? Saya juga nggak tahu. Mobil ini saya beli di Selling Point. Kalau ada yang belum tahu Selling Point itu apa, tempat jualan itu loh. Tempat jualan kalau di City biasanya kan ada, kalau enggak di City di Desert. Di Desert itu, di Gurun itu ada banyak kan slot-slot buat jualan. Nah, saya belinya di situ, beli sama orang juga pakai uang in game, sama player random, saya juga enggak kenal. Nah, itulah kenapa punya saya kok 8000. Sekarang kita langsung coba aja mobilnya dulu. Seperti biasa, kalau untuk segmen spesial 3 kilo ya, kita coba untuk top speed testnya dulu. Saya juga penasaran mobil ini top speednya berapa sih, karena serius mobil ini naiknya itu cepet, akselerasinya cepet nih. Coba dari sini ya. Dasar gua udah 10 aja tuh. Udah 400 aja udah. Kita start di depan sini ntar. Start di sini aja. Rem. Oke, belok sini. Kita start di depan sini. Nah, sini nih pas banget nih. Oh, grafiknya kita rubah dulu. Kan nggak main online, jadi grafiknya bisa digini-giniin. Sebenarnya main online sih bisa, cuma saya takut nge-lag ya, takut nge-lag. Waktu main online kan momennya nggak bisa diulang, momen balapannya nggak bisa diulang kalau pas online. Kalau kayak gini kan nanti kalau nge-lag tinggal kita bikin lagi. Oke, langsung kita coba start gas. Kita setir otomatis dulu, dilihat goyangnya sampai kecepatan berapa. Ini sudah 340 370 380 400, menuju 450 sudah mulai goyang. Kita lepas dulu, berarti dia ada di 450 up, dia mulai goyang kalau pakai setir otomatis atau kalau balapan ya. 400 509 500 baru masuk terowongan. Kita oper manual. Oh, kebanyakan belok nih kan. Gigi 6, bunyinya halus banget, udah RPM-nya nggak mau tinggi. Sudah di sini kayaknya 543. 547. Wah, nabrak. Astagfirullah. Penyok dah. Di 547 atau 548 nanti ya sepertinya ya. Oke. Kondisi mobil tampak depan oke, tampak belakang pesok bro. Oke. Kita tinggalin sirkuit ini, kita kembalikan lagi.
Dan sekarang kita menuju ke highway lagi, tapi yang online, untuk main 3 kilo. Kita periksa bannya dulu. Kita ambil ban baru. Oke, langsung kita menuju ke online. Kita ada di server English. Ganti Indonesia aja deh. Yuk, kita ke server Indonesia sekarang. Moga-moga rame. Tapi biasanya rame sih. Kalau jam segini ini saya lagi nge-record jam sekitar jam setengah satu siang ini. 1600 player. Yuk, langsung kita ke Indonesia, ke server highway, ke map highway server Indonesia. Sabar. Oh, 9 player. Oke, lumayan. Mana-mana? Biar cepet aja langsung kita tes. Tuh, udah 2300 aja. Head. Kita nggak mau kayaknya. Dia mau main 402 aja. Ih, sama R35. So, ya nggak mau lagi, bro. Wah, lama responnya. Pasti begini ya. Kalian diajak balapan langsung respon dong. Kalau emang nggak mau langsung di reject kan, kita bisa milih buat main yang lainnya. Kayak lo kayak gini kan, diem-diem aja nungguin nih akhirnya nih, nggak ngapa-ngapain. Ayo dong, di respon dong. Ah, asli lama. Ini udah. Mana nih? Sama ini. GTR. Busi. Gak ada player lain. Coba di sini. Maksudnya, oh my troll. Yuk, kita tes, bro. Udah masuk di 300. Sebelum masuk terowongan. Oke, bisa masuk 400 sebelum terowongan. Oh, sip. Gaspol. 450. Nah kan ya, dilihat ini ganti giginya di RPM 8000, baru dia ganti gigi. Ini pakai otomatik ya, pakai D. Larinya agak ke kiri tapi nggak masalah, nggak sampai nabrak. Tapi memang larinya memang agak ke kiri. 30,1. Kita coba lagi kalau mau musuhnya. Oh, musuhnya nggak finish. Yuk, kita cari musuh lagi. Barusan kan udah otomatik ya, pakai D. Sebentar lagi saya pengen nyoba kalau pakai gigi manual. Kayak gigi manual gimana? Tes 3 kilo dong. Sampai nabrak banget ngetiknya. Gini ya, kalau habis balapan jauh balik start dulu. Kalau 402 kan deket, balik-balik aja gitu. Taruhan apa dia? Taruhan-taruhan. Haram woy. Oh, ini ada GTR juga. Nah, bentar, benerin mobil. Langsung aja. Sama-sama GTR nih. 3 kilo. Mantap. Berarti kan saya pakai gigi manual, saya oper di RPM 7000. Ganti giginya di 7000.
masuk gigi 3. Oke. Masuk gigi 4. Nah. Kalau bisa memang harus dipasin ke 7.000 ya. Oh iya, lebih-lebih dikit boleh lah. Kalau emang susah. Ini biarin aja sampai finish nih. Oke. 29 detik sudah masuk ke angka 29. 29,75 detik. Sekarang langsung aja ya. Kita lihat spek mobilnya seperti apa. Tuningnya langsung kita buka. Pakai mesin W16 triple turbo sport tire New Eckhouse, chip tuning. Kemarin ada yang tanya, brake itu mau dibeli apa enggak? Beli aja enggak apa-apa. Cuma yang saya lingkari biasanya, yang biasanya saya lingkari itu yang wajib-wajib aja. Fast gearbox, intercooler pastinya. Terus Eckhouse barbell sama Eckhouse hood. Ini kan sound effect ya. Sound effectnya knalpot. Beli aja enggak apa-apa. Oke, masuk ke gearbox. Gearboxnya seperti ini. Di screenshot enggak apa-apa. Terus suspension. Suspensinya seperti ini. Steering max angle-nya mau ditaruh di 33 atau 30, enggak masalah. Dan ini yang paling penting. JOG. JOG-nya di sini ya. Oke. Sudah? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe untuk mendukung saya agar lebih semangat lagi bikin video-video kedepannya. Jangan lupa stay at home, main game aja sama Phil Ludwig Phil. Sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.